Mana sih host-host yang lain nih? Lama amat break aja. Aduh. Eh. Lah. Eh. Lu siapa lu? Gue. Siapa? Valentino Rossi? Apa Valentino Jebret? Wah kacau, lu siapa sih? Tebak dong. Desta. Ah, belum ditebak. Habis kelamaan sih. Lu ngapain pakai helm sih? Vincent, gue tuh lagi flu, Vincent. Ya ampun, dari tadi tuh gue bersin sama batuk-batuk terus. Wah. Lu tau sendiri tuh AC studio ini tuh kayak kenceng banget sampai berasa ke ubun-ubun. Makanya gue tuh pakai helm, ditambah lagi gue, aduh. Begini lagi, kadang hujan. Kondisi kan begini tuh sekarang. Cuacanya cuaca. Emang sih, iya. Kadang begini, kadang hujan, kadang juga panas. Bikin meriang, bro. Sampai kepala gue tuh ikutan sakit. Oh, makanya dia pakai helm. Oh, lu kecapean kayaknya. Hapuh! Oh, dia bersin dan batuk. Hace! Ah, ini mah... Bikin hace! Bikin hace! Ini lo mah kena virus andirip. Ah, ini gua tahu. Ini udah pasti lo kena gejala flu dan batuk. Wah, jangan sampai ngeganggu penampilan lo hari ini dong, Desta. Sini, ikut gue. Aci. Sini dulu. Desta. Kok tiba-tiba ada ginian, Vincent? Iya dong. Ini apa sih? Procold flu dan batuk. Solusi tepat buat ngeredain flu, batuk, dan sakit kepala. Nih, Desta. Mana? Nih, Procold flu dan batuk. Solusi tepat buat ngeredain flu, batuk, dan sakit kepala. Nih, minum. Ini minum. Wah. Malah terkagum-kagum dia. Ya udah ntar aja, abis syuting kelar. Gue takut ngantuk, ah. Nih. Ah. Emang lo gak tahu keajaiban dunia yang terbaru ya? Apa sih? Procold flu dan batuk gak bikin ngantuk, jadi lo bisa beraktivitas. Oh gitu? Iya. Ya udah, gue minum ya. Minum. Airnya mana? Ah, tenang, gue udah siapkan buatmu. Beneran? Ah. Wow. Procold flu dan batuk bikin flu sama batuk pergi. Kita jadi siap aktivitas lagi nih, Vincent. Ya, makanya nggak usah khawatir deh lo sama kualitasnya Procold flu dan batuk. Dan udah gitu, dosisnya pas. Yang penting diminum sesuai anjuran, Desta. Oke. Gue mau kasih tahu orang-orang rumah nih ya, buat nyetok Procold flu dan batuk. Eh, bro. Belinya di mana nih? Di apotek atau toko obat terdekat. Rumah lu udah pasti ada Procold flu dan batuk, Desta. Bro, dari dalam hati gue yang paling dalam, terima kasih. Thank you doang, gak bikin kenyang dong. Kasih gue pantun dong. Lu mau pantun? Pantun dong. Oke, Vincent. Jalan-jalan ke Semanggi. Cakep! Nggak naik motor, tapi jalan kaki. Cakep! Flu dan batuk pergi, kita siap aktivitas lagi. Yeay! Procold, flu dan batuk, usir flu dan gak bikin ngantuk. Pilihan yang sudah betul. Pala lu udah gak puyeng lagi kan? Enggak. Let's go. Thank you, Procold. Wah. Wow. Sini. Halo. Sonya Pandarmawan, kalian lagi ngobrolin apa sih? Banget, aktivitas terus jalan, gak ngantuk. Kita sudah kedatangan bintang tamu cantik, Sonya Pandarmawan. Terakhir kan lagi mature ya, Sonya ya. Udah lama banget ya. Udah lama banget ya, setahun yang lalu deh. Sekarang terlihat lebih mature ya kalau kita. Oh, masa sih? Karena udah menikah ya. Terakhir belum nikah. Akhir belum menikah. Berapa perbedaannya? Makin baru. Sebenarnya gak banyak perbedaannya sih, karena aku pacaran udah lama banget. Kok pacaran berapa? 8 tahun. Lama banget kan? Jadi udah kayak... Ya gitu, udah lawakannya tuh udah sebagus-bagusnya udah. Oh iya, udah tahu ya. Jadi kayak tinggal ngejalanin aja. Ya, tapi kamu mengawali karir tuh sebenarnya apa sih? Bintang iklan dari JKT atau ada sinetron, ada film? Enggak, jadi dulu aku mulai dari TVC. Okay. TVC. Iklan. TVC itu TV komersial. Jadi ya kayak casting-casting iklan gitu. Dari situ? Dari situ, waktu itu sempat kayak ada... jadi lagi ngadain ini casting iklan. Akhirnya aku ikut lah, tapi aku nggak tahu ternyata
semua yang keterima di iklan pada saat itu gabung sama JKT, oh, gitu. Oh, langsung nah, otomatis tergabung. Nah, terus aku kan aku dihandle sama mama, terus aku gak ngerti-ngertian, oh ternyata nari-nari, joget-joget, nah, apa nih, gitu. Nah. Gak gue banget nih, terus nah, yaudah akhirnya JKT. Belajarlah. Kan mama bilang hidup kamu masih panjang, jadi kamu cobain semuanya. Aku mau nanya juga, kalau misalkan akhirnya kamu masuk dunia acting, mulai mencintai dunia acting tuh kapan? Karena awalnya disuruh mamah tuh mulai akhirnya nyaman dan akhirnya menekuni itu selama bertahun-tahun gitu kan. Bertahun-tahun gitu. Itu pas umur berapa ya, kayaknya setelah setelah selesai JKT deh. Jadi aku JKT 17-18. Terus habis itu sebenarnya aku lebih suka nge-host, kayak nge-host traveling program. Oh iya, dia host juga. Iya. Jadi ya acting sih suka juga, cuma tetap lebih ke nge-host ya. Lebih suka nge-host ya. Iya. Kalau jadi superhero, kamu, kita ngomongin Marvel lah. Kamu mau jadi siapa? Ini kita tanya satu-satu ya, kalau soalnya siapa? Aku mau jadi Wanda. Wanda, Hamida ya? Wanda Vision, Wanda Vision. Oh, iya, iya. Kalau Desa siapa? Jadi Hulk. Wow. Oh. Gue paling suka sama Hulk. Oh, iya sih. Kalau marah tuh. Marah, jadi ijo. Ih, kebayang ya, Kak Desa pasti ijo mulu tuh. Kerjaannya malah-malah. Kalau Esi siapa? Gue kayaknya yang Captain Marvel lah. Cewek-cewek, Captain Marvel. Aku Doctor Strange. Oh, Doctor Strange. Kalau KS? Thor. Kenapa? Komedi soalnya Thor. Tiba-tiba lucu banget. Iya, kayaknya bakal kocak banget juga sih. Kocak dia. Bakal mau keluar lagi. Kalau monyong-monyong soal superhero. Tim Tonight Show kemarin sudah berkunjung ke salah satu, ini ada pameran superhero terbesar di Jakarta. Wow. Marvel juga nih, pameran Marvel. Ada Bella nih, ada Bella nih. Nih, di Tonight Show Recommendation. Kembali lagi di Tonight Recommendation. Sekarang aku ada di Marvel Studio Exhibition di Jakarta, yang pertama di Indonesia dan terbesar se-Asia Tenggara. Aku udah gak sabar banget pengen nonton semua koleksi dari Marvel pertama sampai terakhir. Yuk cus, kita nonton semuanya. Hai. Halo. Hai. 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 Mark 7 yang ada di film Avengers yang pertama. We also have Mark 6 and Mark 5 yang ada di film Iron Man kedua. Then we also have Mark 4, 3, 2, and Mark 1 yang paling ikonik di ujung sana. Yang pertama, pertama itu ya? Benar. Yang dibikin di gua itu kan? Di gua benar. Mau fotoin boleh? Boleh. Guys, lihat ini tuh kostum yang asli yang dipakai sama pas main film Black Panther. Lihat tuh. Nah, selain Black Panther, kamu juga bisa nih lihat kostum asli yang dipakai waktu syuting film Captain America, Doctor Strange, dan karakter Marvel lainnya. Nah, guys, kalau udah semut-semut gitu, tau kan kita di mana? Kita ada di daerahnya Ant-Man. Nah, nih, lihat. Ini tuh adalah Hank Pym's helm, dan ini cuma ada di Indonesia aja, pas eksibisinya di Indonesia doang. Kalian nggak bisa lihat tempat lain. Lihat, kalian pasti tahu kan ini apa? Bener banget senjatanya Thanos. Nih, Infinity Gauntlet-nya yang dipakai sama Thanos. Nah, itu lihat ada Infinity Gauntlet yang lain. Nah, kalau yang ini yang pasti pakai sama Hulk. Tuh. Nah, ini ada satu lagi. Nah, pasti kalian tahu kan ini apa? Bener banget ini tuh Infinity Gauntlet yang pasti pakai sama si Iron Man pas di Endgame terakhir. Kalau kalian nonton pasti kalian sedih banget karena ini nangis banget sih aku nontonnya. Jadi, terus kita lihat yang lain. Guys, ada Scarlet Witch. Ih, keren banget. Nah, kalau yang ini yang paling baru nih. Kalian udah pada nonton belum? Film Moon Knight. Kalau ini baju yang dipakai sama si Mark. Seru banget tuh Next Lovers, kalian bagi pecinta Marvel wajib banget datang ke Marvel Studio Exhibition yang ada di Pondok Indah ini.
Tenang aja, buat kalian yang pengen kesini, itu masih dibuka sampai tanggal 14 September tahun 2022. Nah, bagi kalian yang pengen tahu harga tiket dan semuanya, kalian bisa langsung cek official website-nya di Marvel Studio Exhibition. See you to next lover di rekomendasi berikutnya. Bye! Wih, wow, ini terbesar banget di Asia loh. Salah satu terbesar ini. Wow. Ini katanya sampai September. September masih lama ya? Masih lama ya. Di Pondok Indah Mall ya. Pin 3. Di City Hall-nya. Oke, kalau begitu ya nanti kita akan masih bareng-bareng ya kan. Main games juga sama Sonya nanti ya. Jangan kemana-mana. Tetap di Match. Oke, what do you feel? I'm so grateful and so lucky to have a collaboration with him. Wow. For sure. Callum Scott. Yeah.